Sesi plus ni kan, bumper giveaway ya guys. Bumper giveaway. Bumper giveaway guys. Tepuk sikit. Baik guys, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Jadi hari ini atas permintaan ramai viewers, ramai supporter di MG3 Hub, Zek akan pakai bumper giveaway ini dan kita akan pergi rap dekat Grafis Motorsport. Jadi ni Zek tak letak lagi nombor plate dengan logo, sebabnya nanti kat sana nak rap, lepas tu dia kena buka juga benda tu, so Zek tak pakai lah. Jadi kita jalan ni tanpa nombor plate dengan logo. Zek harap tak adalah polis ternampak dia kacau apa kan, sebab ni pun dia nampak mesti tahu punya, nampak macam tak siap lagi kan. Jadi kita akan pergi ke Grafis Motorsport. Grill pun dah settle, dah settle letak, jadi jom kita ke sana. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, kita sudah sampai ke Grafis Motorsport guys. Okay, jadi hari pun dah nak hujan guys. So Zek nak pergi rap. Kau tengok kat sini pun hari Sabtu kan, ramai juga orang kat sini. Jadi kita nak rap bumper baru ni, kita tengoklah macam mana. Cumanya masalah dia dekat tapak ni, tak tahulah dia, kalau main VGT ni fiber, Zek memang tak tahulah, tapak dia memang agak Zek tak berkenan lah. Memang tak tahulah macam mana nak cakap kan. So memang terpaksa kena pakai benda macam ni. Berfungsi lah benda ni bila kita pakai kan, tak adalah sekadar untuk macam orang nak show off je kan. Macam ni pun dia punya gap dia pun tak berapa cun. Jadi kalau ni nanti nak giveaway, kalau siapa yang dapat nanti korang kena betulkan sikit lah, sebab Zek pun nak betul susah, dia kena tinggalkan kereta. Jadi kalau korang yang dapat ni nanti, pandai-pandailah betulkan nanti. Jadi ini adalah depan dia. Kita tengok, nampak nice juga kan guys. Zek pun tak sabar nak rap ni. Ya guys, geng-geng Myvi yang datang kat sini banyak. Kalau grafik ni tak ada Myvi yang datang, memang tak sah guys. Mesti je ada, tiap-tiap hari mesti ada Myvi nya. Kalau hari Sabtu lah, jangan cakap lah. Tengok ni pun dah dua dah Myvi. Alright, plannya nak buat ni lah, ni hijau. Mango hijau. So sini pun sama lah, hijau kat? Hijau. So kat sini warna hijau. Warna spoke. Spoke. Lepas tu sini carbon. Carbon. Sini carbon. Sini carbon. Okay. Yang ni hijau. Yang hijau. Lepas tu sama ni, ni pun sama. Yang ni kalau boleh kalau abang buat carbon ni? Carbon? Atas bawah lah. Atas bawah. Cuma yang ni tak payah. Logo ni pun kita nak tukar pada carbon tag wrap. Ini pun Zek tak tahu lah, dah rasanya dah 2 tahun juga pakai ni. 3 tahun kot. So dah nampak pudar, jadi kita tukar lah tag wrap punya ni. Kalau Zek datang kedai grafik ni, Zek ni je tolong je dia orang ni. Saja tolong-tolong kan, dapat experience. Ni, ni tadi ternampak ada orang lalu, macam kenal je. Tengok tu, macam kenal je siapa yang datang. Kalau Zek ada dekat grafik ni kan, tiba-tiba ada je muncul. Siapa agaknya gerangan ni? Ini korang tengok kereta pun dah tahu dah siapa. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guys pada Mama Audio. Hey. Aku sebenarnya kan dari Putrajaya. Ini semata-mata ni pun Zek. Padahal ada agenda lain juga. Ingat tak tahu. Guys, hari ni ramai tukang rap kita. Ada 5 orang je lah satu bumper ni. Okay
datang dah pukul 7. Memang kereta Zik je tinggal. Sebabnya Zik memang selalu kalau kat grafik ni, Zik last dulu lah. Sebabnya harga Zik kan lain macam sikit. Grafik ni memang cakap Zik ni VVVIP. Lepas tu yang ni tengah buat lagi lah. Nanti Zik akan buat time lapse juga lah, tunjuk korang macam mana dia buat semua. Jadi sekarang kita ada berada dengan Auk dan juga Kecik. Setia menunggu Zik sampai pukul 7. Alright guys, dah nak settle dah. Sekarang menunjukkan pukul 7.48. Sampai malam kita duduk grafis. Grafis buka sampai pukul 12 malam sekarang. Tak adalah, gurau-gurau. Okay, jadi Zik nak tunjukkan ini Zik dah pakai Green Goblin ni dalam 2 tahun dah. So kalau korang tengok kat sini, warna dia, ini Zik pakai track wrap warna dia tak ada beza langsung guys. Ni tengok Zik lekatkan ni Korang tengok sebelah dengan sebelah. Ada beza ke? Tak ada beza guys. Nampak? Tak ada beza guys. Warna dia memang tak pudar guys. Padahal Zik dah pakai ni 2 tahun tau. So kalau korang nak pakai stiker wrap yang bagus, untuk tahan lama sampai 3 tahun, korang nak pakai 3 tahun lebih, pakailah tag wrap. Tag wrap memang terbaik. Dia mahal sikit tapi berbaloi. Daripada kita pakai OEM, mungkin OEM boleh tahan lah sampai 2 tahun lebih macam tu. Tapi kalau pakai tag wrap, korang tak payah risau dah. Dia memang tak ada nampak belang-belang ke, walaupun kita wrap baru. Sesi first ni kan, bumper giveaway je guys. Bumper giveaway. Bumper giveaway guys. Tepuk sikit. Terima kasih supporters. Sikit lagi dah siap ni. Alright guys, ini dia pandangan yang sudah siap. Merecik guys. Apa korang rasa? Korang rasa cun ke tak? Kalau korang rasa cun, komen dekat bawah guys. Korang rasa cun ke tak? Kita tengok angle sini pula. Alright guys, kalau korang nak tahu kenapa kilat dia macam ni, inilah Zik pakai. Nampak Zik pakai coating yang Zik beli iaitu kat Autobag. Kalau korang nak, Zik link je lah kat description mana nak cari. Tapi korang tengok lah lepas Zik coating. Sebab lepas wrap ni Zik terus coating. Sebabnya kalau Zik keluar ni nanti dah kotor-kotor, Zik nak kena basuh semua kan. So kita coating je lah dalam kedai ni kan, alang-alang. Korang tengok lah dia punya efek dia. Berair, mengelip. Alright, morning guys. Ini adalah pemandangan pada waktu siang guys. Korang boleh tengok lah dia punya pemandangan dia. Amat indah guys. Tapi bila tengok, Zik tengok perasan lama-lama, Zik terlupa satu benda, iaitu Zik terlupa tambah lining daripada sini. Itu yang Zik terlupa nak buat kat grafik. Tapi jangan risau guys, Zik dah buat dah lining. Zik beli, Zik potong sendiri. So Zik nak tampal dekat situ. Jadi kalau tengok ni, Zik potong dalam 0.7 mm. Tengok sama tu. Cun-cun. Okey. Jadi sekarang kita nak tampal lah dekat sini line ni, supaya dia nampak cantik je terline kat situ. Okey guys, jadi sebelum tu Zik nak bersihkan permukaan dengan memakai isopropyl alcohol lah. Isopropyl alcohol ni memang bagus kalau korang nak, sebelum nak tambah stiker, memang korang bersihkan supaya dia tak ada minyak apa-apa, tak ada benda yang menghalangkan dia untuk melekat lah. Jadi pakai ni memang dia untuk hilangkan dan biar benda permukaan tu betul-betul bersih.
Tengok eh guys, walaupun dalam berapa Zee rasa ni baru satu malam kot, nampak tak ada kotor-kotor dia. Tu yang penting tu bila kita pakai isopropyl alcohol. Okay guys, jadi kita tunggu dia kering sikit, lepas tu kita boleh tampal. Alright guys, sudah siap akhirnya. Ada line baru cun guys. Zee ingin berterima kasih kepada Abang Azmi dan kru-kru di Graphics Motorsport kerana melayankan Rena Zee untuk rap bumper ni sementara, sebelum Zee betul-betul buat projek yang barulah. Jadi Zee harap semoga video ini bermanfaat kepada korang. Selamat bermodifikasi, semoga dimurahkan rezeki juga. Jangan lupa subscribe, like, share and comment guys. Kita berjumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.